Bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam mengenal umatku? Bagaimana beliau mengenal kita sedangkan beliau tidak pernah berjumpa dengan kita? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, umatku kelak akan dipanggil pada hari kiamat. Wurran muhajjalina min athari wudhu. Mereka akan penuh cahaya di wajah dan di kedua tangannya bekas wudhu mereka. Terus bagaimana Nabi akan mengenal kita kalau kita tidak pernah menjaga sholat kita? Kita tidak pernah menjaga wudhu kita. Engkau berpikir ingin mendapatkan syafaat dari Nabi alaihi salatu wassalam sedangkan tanda keislamanmu tidak ada. Allah azza wa jalla menyebutkan simahum fi wujuhim min athari sujud. Tanda-tanda mereka ada bekas sujud di jidat mereka. Mereka orang yang menjaga sholatnya, menjaga wudhu. Ana faratukum fil haud. Aku akan menanti kalian di telaga. Ya, beliau cinta sama umatnya, beliau sayang sama umatnya. Tapi jangan sampai pada hari kiamat kita termasuk manusia-manusia yang tidak dikenal dari umat Nabi alaihi salatu wassalam karena kita enggak jaga sholat kita.